Selamat sore, perkenalkan gue Erwin S7. Sore menuju senja ini gue mau ngabuburit di tepian Cisadane. Ya menurut gue tempat itu ya lumayan asik lah. Tempatnya bisa diajak buat santai. Ya selamat datang di Jalan Merias. Ini yang gua sebut Pian Cisadane atau Taman Cisadane. Asik kan tempatnya, bisa buat jalan-jalan santai. Di sini juga banyak yang lari kalau setiap pagi. Kalau bukan belum puasa atau belum puasa mungkin banyak yang lari kalau sore ya. Kalau malam minggu nih, di sini banyak banget cewek-cewek kecapean. Lihat dong, di sini ada taman, karena ada tempat bermain anak-anak. Deket juga dengan tempat ibadah, ada masjid di sini. Jalannya sih belum ramai ya. Ramai itu mungkin pagi atau ya, jam-jam pulang kerja. Awas di hati-hati nyebrang. Tuh kan ada lapangan futsal juga. Tapi sih kayaknya itu cuma buat orang-orang dekat sini. Nah, ini tempat tim-tim pendayung dari Tangerang lah atau apa, aku kurang tahu. Ini beberapa material pembangunan Kota Tangerang ya, pembangunan ya sekitar Cisadane ini. Semoga Tangerang bakal jadi lebih baik, lebih nyaman untuk anak-anak muda untuk bermain, untuk bekerja, bertempat tinggal. Wow, sate. Kalian bisa lihat di sana ada jembatan warna-warni. Nah, ini jembatan warna-warni yang tadi kita lihat dari jauh. Sekarang kita berada di jembatan warna-warni. Jembatan pelangi kali ya namanya. Itu belok kiri sebelum pos polisi. Wah, sudah banyak memesan makanan sepertinya. Kenapa mobil bisa parkir di badan jalan seperti ini? Gua nggak tahu ya asal usul dari mana sampai mobil-mobil ini tuh bisa kalian lihat sendiri kan parkir di tengah jalan seperti itu. Dan ini dia Wizard Hall. Eh, Wizard Tower maksudnya. Dan ini Cisadane Walk. Cisadane Walk. Keren kan? Itu baru dibangun tahun 2016 ini. Aduh, banyak parkir sembarangan. Oh iya, sebenarnya tuh kita kelewatin peringatan tuh barusan. Tapi maaf, nggak keambil sama gue. Ya iyalah, kalau gue ambil kan gue tangkap polisi.
No kan di setiap sisi pasti di pasti taman kanak-kanak gitu. Jadi kita dari arah sana. Coba kita minggir sebentar. Kita sudah masuk ke Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang. Belum ramai nih jalan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video gua, dan maaf kalau suaranya double karena sebagian gua dubbing, gua belum dapet nyamannya trik buat gua ada pakai mikrofon. Kalau kalian suka dengan vlog ini bisa like, dan bila tidak suka bisa like atau dislike. Kalau suka banget bisa subscribe, dan mohon banget komentar dan sarannya di kolom komentar. Terima kasih, sampai berjumpa.
di vlog selanjutnya.